Simulasi spill kit. Pertama, ambil kotak spill kit. Kedua, beri tanda peringatan di sekitar area tumpahan. Ketiga, membersihkan tangan menggunakan handuk. Keempat, menggunakan APD. Kelima, siapkan dua kantong plastik kuning, satu untuk sampah medis, satu untuk peralatan reusable. Keenam, ambil underpad letakkan di atas tumpahan darah. Ketujuh, bersihkan tumpahan darah. Kedelapan, semprotkan klorin 0,5% pada bekas, tumpahan dan diamkan 3-5 menit. Kesembilan, melepas APD. Kesepuluh, mengikat plastik yang berisi bahan terkontaminasi.